Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Abi Official. Jadi kali ini saya sedang berada di Monumen Mbah Balok Bojonegoro, tepatnya di sebelah selatan alun-alun di pojok barat ya. Nah, jadi kalau teman-teman lagi lewat Bojonegoro, Jawa Timur, jangan lupa sempatkan mampir di Monumen Mbah Balok ini ya, Monumen Kayu Jati Super Jumbo. Jadi Monumen Mbah Balok ini sering juga disebut dengan sebutan Monumen Gotong Royong. Itu dikarenakan pemindahan Kayu Jati Super Jumbo ini dengan cara diangkat bareng-bareng bersamaan, jadi disebutnya gotong royong ya. Jadi waktu pemindahan kayu super jumbo ini dari TPK tempat perhimpunan kayu di Desa Sukorejo ke alun-alun ini sangat meriah teman-teman ya, karena diiringi juga dengan tari-tarian, dengan reog juga. Terus warga di sekitar Bojonegoro juga banyak penasaran, pengen melihat acara pemindahan kayu ini. Jadi itulah kenapa Monumen Mbah Balok ini kadang-kadang disebut juga sebagai Monumen Gotong Royong. Itu dikarenakan pemindahan kayu jati super jumbo ini dari TPK menuju ke alun-alun kota Bojonegoro itu dengan cara diangkat bersama-samaan, jadi disebutlah gotong royong ya. Jadi kayu jati super jumbo ini dulunya ditemukan dari Bengawan Solo ya, itu sekitar tahun 1994. Terus diamankan di TPK tempat perhimpunan kayu di Desa Sukorejo itu, lalu dipindahkan ke alun-alun Bojonegoro itu di tahun 2015. Jadi panjang kayu jati ini 17 meter dan berdiameter 45 cm ya. Terus diperkirakan kayu ini berusia 760 sampai 780 tahun. Jadi itulah Mbah Balok itu, yang disebut Mbah Balok. Mbah Balok itu bukan manusia ya, tapi Balok itu sebutan ciri khas orang Bojonegoro untuk kayu jati. Terus mbahnya itu disebut, itu diambil dari karena usia kayu ini yang sudah sangat tua, jadilah digandengan ya, jadi disebutkan Mbah Balok. Ada juga beberapa warga yang mengatakan bahwa dari ujung kayu ini itu mirip dengan kepala ular ya, kepala ular naga katanya. Nah, itu jadi di bagian ujung kayu ini kata warga-warga sekitar Bojonegoro itu katanya mirip sama apa, kepala ular naga ini. Nah, dan yang lebih mengejutkan lagi, kayu super jumbo yang berada di alun-alun Bojonegoro ini ada satu lagi yang mirip dan persis sama kayu jati super jumbo yang ada di alun-alun Bojonegoro ini teman-teman ya. Yang satunya itu tepatnya berada di pendopo artis Indonesia yaitu Soimah. Nah, jadi ini diketahui ketika Irfan Hakim membuat vlog sama Soimah, itu Irfan Hakim kaget sama kayu jati super jumbo yang berada di sebelah pendopo Soimah. Jadi yang berada di tempatnya Soimah itu
berukuran panjang 15 meter dan diperkirakan usianya itu 750 tahun. Jadi ini tadinya fungsinya adalah untuk tempat tali untuk nyeret dia. Oh iya. Jadi di ituin lama-lama dikikis gitu kali ya Maya, mungkin ya. Ini buat nyeret kan, untuk naruh tali, untuk nyeret. Ini kalau menurut yang pernah ngitung sih 750 tahun usia kayu. Ini ada karaknya, dapat di Jawa Timur, ditemukan di Sungai Bengawan Solo. Ada dua, yang satu jadi monumen di Bojonegoro, monumen Mbah Balok di Google ada. Oke. Monumen? Nah, monumen Mbah Balok nih. Monumen Mbah Balok nih. Nah, di sana ada. Ini adiknya ada di sini. Ya kayu 750 tahunan, tapi ditemukannya kan kisaran 2006-2007. Nah, ini di Bengawan Solo definisinya seperti ini. Yang satu di Mbah Balok. Ketemu di Bengawan Solo, sungai. Di sungai. Jadi kita ada, silsilahnya asal usul kayu ini bersertifikat juga. Jadi silsilahnya aman. Ditemukan di Bengawan Solo. Nah, itu menurut cerita yang bawa ke sini itu kondisinya pas ditemukan ujungnya geret itu ke arah mana itu yang disayangkan, kita nggak tahu. Jadi menurut jadi kayak cerita, geret udah deh situ aja gitu kali ya. Itu bisa rapuh, nggak tahu kapan itu loh. Bisa zaman penjajahan Belanda loh. Tujuannya mau ke...